Hi, welcome to Icebox Music Tutorial by Experience.id Localized Movement. Hi, gue Rin Julian. Kalian pasti tahu kan lagu yang lagi happening saat ini, yaitu Headlight by Alan Walker feat. Kido. Sebelum kita mulai tutorial ini, gue mau pastikan kalian sudah menguasai basic DAW, Digital Audio Workstation. DAW manapun yang kalian pakai, prinsipnya sama aja, yang penting bisa bikin pattern sederhana. Jadi, gue akan breakdown instrumen, plugin-plugin, settingan efek, dan hal-hal yang dipakai di lagu tersebut yang menurut kalian rumit. Tapi gue akan bikin sesederhana mungkin supaya kalian langsung paham. So, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung mulai. Check it out. Oke, kita breakdown dari mulai drum dulu. Karena gue kalau bikin lagu itu biasanya bikin drum dulu. Kita mulai dari track hand clap. Kita play dulu. Oke, di hand clap ini gue ngasih dikit reverb. Ya, pasti kalian gak asing lah sama reverb ini. Gue cuma ngasih 37% dan low cut di 740. Kalau terus, gue kasih EQ dari Pro Filter Froki. Gue kasih EQ dari Pro Filter Froki dan gue cut di 350-an. Oke. Suaranya kayak gini. Okay, next ada perkusi. Di perkusi gua kasih stereo savage. Jadi stereo savage ini stereo spread. Jadi biar si suaranya itu agak lebar. Biar lebar. Coba kita matiin stereo CV-nya. Suaranya kayak gini. Kita nyalain. Lebar kan? Oke. Oke, next ada tamborin. Suaranya kayak gini. Oke. Di sini gua tamborin nggak ngasih macam-macam sih, cuma dikasih EQ, tapi gue cuma nurunin gainnya doang sih, min 12. Gain staging lah. Next ada timpani. Suaranya kayak gini. Oke. Timpani itu gue kasih pump filter, gue low cut di 118, bisa sampai 120. Itu terserah kalian sih, enaknya di mana. Gua cut bass-nya karena di ornamen di sini tuh banyak yang unsur bass-nya banyak sih. Oke, next ada DJ Snake perkusi. DJ Snake snare sih sebenarnya. Gua ngambil DJ Snake snare karena ya menurut gue enak sih. Suaranya kayak gini. Di sini gue tambahin kilohertz transient shaper. Jadi gue kenapa pakai transient shaper? Biar si transient dari si perkusi ini biar lebih nendang. Coba kalau kita nggak pakai ya. Coba kalau kita pakai. Oke. Next ada pump filter. Gue di sini di-cut di high-nya di 4000 sama di low-nya di 200. Kalau misalnya nggak pakai pump filter, suaranya kayak gini. Agak sedikit sakit ya. Makanya gue pakai ini, biar nggak sakit. Oke, next ada long fill. Gue namainya long fill. Ini drum build up, suaranya kayak gini. Oke.
Biasa gua cut di 261 karena di frekuensi ini kalau nggak di-cut itu agak kayak ngegulung gitulah menurut gua ya. Next ada fill in. Fill in ini gua dapat dari splice dari Bed Royal sample pack. Kemudian gue lagi cari-cari fill-in untuk lagu ini yang cocok mana ya, ternyata gue nemu nih di splice yang ini yang si Bed Royal. Ya udah, gue download. Suaranya kayak gini. Next ada fill-in before drop. Suaranya kayak gini. Oke. Di sini gue cuma pakai mix tool bawaannya Studio One, gue nurinin gayanya doang sih, nggak pakai apa-apa karena udah enak. Oke, ini bagian verse-nya udah beres, kita next to the drop. Di drop, gue pakai kick. Nah, kick ini gue dapat dari mana? Gue dapat dari Kashmir Sample Pack. Kalau nggak salah, gue lupa sih. Kashmir Volume 3, drum akustik. Namanya apa ya? Lu cari deh, drum akustik. Ada di kick akustiknya si Kashmir. Gue dapat dari splash ya. Suaranya kayak gini. Gak gue apa-apain, cuma gue turunin gainnya di min 6. Oke, next ada snare. Oke. Di sini gue cuma pakai Fab Filter Froki 3. Gue cuma low cut di 124. Gue cuma ngemotong low-nya doang sih. Ya lo mau potong, lo mau enggak, serah lah. Gimana enaknya aja. Trust your ear. Next ada top loop. Ya bunyinya kayak gitu. Sama gua di-cut di 200 di sini. Next ada perkusi. Oke. Di sini gua enggak apa-apain, cuma sama di-cut di 141. Biasalah. Next ada open hi-hat. Di sini gua si open hi-hat ini gua kasih reverb pakai Valhalla Vintage Verb. Valhalla Vintage Verb. Reverb sejuta umat para produser-produser sih pasti pada tahu lah. Gua kasih 15% aja karena kalau gua gak kasih ini suaranya kayak gini. Terlalu kering ya. Makanya gua kasih dikit. Biar agak basah. Next ada tamborin. Nah, ini juga sama. Gue kasih Valhalla cuma di agak di mix-nya di gua dinaikin di 34%. Itu terserah kalian sih sebenarnya. Enaknya di mana? Enggak ada patokan sih. Oke, next track ada efek clap delay. Gua bikin ini suaranya kayak gini. Pakai delay doang. Terus gua render. Next ada crash. Crash ya, suaranya kayak gini sih. Crash. Ini gue pakai crash hip hop sih. Gak apa-apa lah, yang penting enak. Menurut gue, gak tahu menurut gue kan. Open hi-hat, gue kasih nama tracknya di... Oh, sorry bro. Suaranya kayak gini. Sama di sini gue kasih reverb, Valhalla. Cuma colors-nya gue pakai yang no. Sama low cut-nya gue di 820 Hz. Oke, next. Oke, terus di drum bass-nya gue kasih kompresor dari Cytomic. Dari Cytomic pakai preset drum pull paralel. Mix-nya gue di 62% karena biar agak depan aja gitu si drum-nya. Oke, nih. Oke. Kalau full-nya kayak gini ya, gue play dari first to drop.
Oke, breakdown drum udah beres, lanjut ke instrumen. Sebenarnya sih drum juga sama sih instrumen. Ya cuma gue namainnya ini aja sih. Sorry bro. Oke, kita mulai dari plug. Di sini gue pakai pakai plug, pluginnya Serum. Pakai presetnya temen gue. Gue minta preset ke teman gue namanya si TB Dayeng gitu, Arwell Music, dia keren-keren loh presetnya. Ya udah gue minta, akhirnya dia ngasih, ya udah gue pakai. Soalnya kayak gini. Oke, next ada pad. Nah, pad ini suaranya kayak gini. Gue pad pakai Expand 2. Yang presetnya lo bisa lihat sendiri, Massive Pad. Ya udahlah, nggak usah ribet lah. Oke, next ada piano. Suaranya kayak gini. Oke. Piano gue pakai kontak. Pakai library-nya, kalau nggak salah ini Yamaha deh, tapi nggak tahu, gue lupa. Pokoknya ini deh, lo lihat. Pakai yang R&B Shop di main-nya, gue nggak pakai layar lagi. Oke, suaranya kayak gitu kan, udah denger lo. Next, ada gitar. Gitar ini sebenarnya gitar reverse. Suaranya kayak gini. Nah, gue dapet sound gitar ini dari kontak, nama library-nya kalau nggak salah Evolution Dracus. Gue nulis di Piano Roll, terus gue render, kayak gitulah prosesnya. Lu mungkin lebih ngerti. Terus gue reverse, jadinya kayak gini. Di sini gue pakai reverb lagi, Valhalla, cuma di sini mix-nya agak gede, gua set di 68%. Oke. Sama gua kasih sidechain pakai si Nicky Romero Kickstar. Pasti pada tahu. Oke, next ada wrist bass. Wrist bass gua pakai Serum. Nama presetnya lu bisa baca sendiri ini. Gua dapat preset ini dari Splice. Jadi gua langganan Splice yang per bulan itu. Next ada layer flak. Layer flak itu bunyinya kayak gini. Ini udah gua sidechain ya. Ini sama pakai Serum. Pakai preset temen gua, Flak 2 namanya. Oke, next. Di part ini ada track namanya gitar akustik. Suaranya kayak gini. Oke. Di part ini gue cuma kasih reverb, OTT, a little bit compression. Cuma 30% sama pop filter. Cuma di gua cut di 42 Hz. Suaranya kayak gini. Oh ya, ini library-nya nih. Nah, ini Evolution Dracus. Ini enak loh. Pakai kontak. Oke. Next ada Risto. Nah, Risto ini gua pakai karena yang di verse sama ini tuh beda. Kalau yang di drop gua pakai agak sedikit distorsi dan saturasi. Sama udah gua sidechain. Gua saturasinya pakai dari Sontoy Decapitator, pasti udah pada tahu lah. Oke, next ada string. Bunyinya kayak gini. String gue pakai kontak,
pakai Symphony Series String Ensemble. Next, ada choir. Choir ini gua dari bawaannya Studio One, nama lagunya Presence. Gue salah nyebut, nggak tahu lah. Namanya Presence pokoknya. Terus pakai preset choir. Udah. Next, ada white noise. White noise ini gua cut di 2000 Hz karena kalau nggak di-cut suaranya kayak gini. Karena gue cuma butuh di frekuensi tinggi doang, gue cut segini gitu. Terus dikasih sidechain. Oke, next ada bass drop. Bass drop ini basically gue pakai ya apalagi lah serum dan pakai preset teman gue. Karena gue orangnya nggak mau ribet. Ini suaranya kayak gini, sorry ya karena ini gue udah sidechain. Nah ini settingannya, ini ya lu tinggal capture aja lah, serah. Next ada sub. Gua rekomendasiin sih dengernya di headphone. Sub gue pakai Sub Destroyer dari si Joy Sturgis. Oke, next ada trompet. Suaranya kayak gini. Oke. Gua trompet pakai kontak juga, namanya Session Horn. Lu bisa beli deh. Gua kasih kompresor, eki sama ini, suti. Next ada, oh ya ini, intro. Gue lupa deh, dapat suaranya dari mana. Tapi yang jelas yang gue inget ini, si pad ini gue pad in. Nah, suara pad itu, suara pad yang di pad ini tuh gue dapat dari si pad ini. Nah, cuma gue fade in, gitu. Oke, beres. Next kita ke S-Effect. S-Effect di sini gue cuma pakai ya kayak uplifter, short lifter gitu lah. Cuma gue pakai reverb karena kalau misalnya nggak pakai reverb, coba lu denger. Putus. Ya gue kasih reverb. Gitu lah. Next ada impact. Udah tau lah ini dari mana. Kashmir bro. Emang gak ada lagi. Terbaik emang. Tapi lo beli ya. Kalau gue langganan di Splice. Next ada uplifter. Atau uplifting. Oke kayak gitulah. Terus ada ini. Ini sebenarnya suara downlifter sih. Nah, di drop itu buat drop. Biar pas masuk drop tuh meriah. Kalau bahasa gue meriah. Sorry. Oke, next vokal. Gue punya akapelanya. Kita play dulu akapelanya. Di vokal gue nggak proses apa-apa, di sini gue cuma diturunin gainnya doang, gain inputnya di min 12. Oke, beres. Untuk di channel masternya gue cuma kasih equalizer. Equalizer juga untuk naikin midnya dikit.
sama ini kompresor biar agak kerasa transiennya dikit. Terus next ada Isotop 10 Dynamic. Next ada Isotop 10 Maximizer. Terus untuk level meternya gue pakai Yulin sama T-Rex CS. Yulin untuk ngecek LUFS, Yulin untuk ngecek LUFS, kalau T-Rex CS metering buat ngecek RMS. Oke, kita review tracknya ya. Kita play dari awal. Oke, kurang lebih segitu dari gua. Kalau kalian pengen denger full songnya, kalian bisa klik link di bawah ya. Sekian Icebox Music Tutorial dari gue Rian Julian by Icepearian.id Localized Movement. Langsung tulis di kolom komentar kalau kalian punya lagu yang mau kita breakdown. Ciao. A new sensation of ice. LA Ice Purple Boost.